kayak gini ya rasanya kalau di bawah laut, kalau di bawah laut. Enak-enak aja ternyata. Kenapa kayak ya? Di bawah laut aja orang-orang? Gak bisa nampas dong. Ya diginiin aja semua laut. Kenapa semua laut gak dibeginiin aja? Oh. Kemana ini? Bex. Hah? Lihat ikan. Apa? Lihat ikan. Kan bisa ke tukang nasi uduk pinggir jalan juga ada yang lele gitu bisa lihat ikan. Atau yang seafood-seafood segar itu kan juga beda, bisa lihat ikan. Beda, ini ikan yang hidup. Yang seafood-seafood itu juga hidup. Tapi ini dalam selamat datang aquarium. Di Kukuya Influencer. Influencer. Ayo mas. Kukuya Influencer. Dimana Kuku akan jalan-jalan bersama Nicole sesuai influencer. Tapi kenapa tempat ikan kayak gini sih? Soalnya kan ada yang tempat-tempat seafood juga ada ikan ya. Beda, kalau ini kan ikannya dalam akuarium. Itu juga dalam akuarium yang tempat-tempat ini seafood. Ini masih hidup. Yang di tempat-tempat seafood juga masih hidup. Masih dulu. Hidup juga tapi tempat. Lihat dulu dalam. Ini kayak ini kamera gitu enggak yang nutup kamera terus gitu. Kan biasanya kalau ayo kita tutup kamera gitu. Boleh. Kayak gitu? Iya. Gak usah dah, gak usah. Yaudah, ya, ya. Langsung aja ke sana. kameranya tuh. Udah masuk terus ngapain? Lihat, itu ada kepiting. Itu di kaki kau. Ini kan bohongan. Ini ya. Kan layar tuh, layar. Ada yang beneran di situ. Ini bohongan, ini gak nyata ini. Itu beneran. Gambarnya beneran. Di situ ada yang asli. Ayo lihat. Ikan keling perak. Fakta serunya. Hah? Ini ada fakta serunya. Di laguna biasanya. Seru? Seru gimana? Fakta seru atau fakta menarik dari ikan keling perak ini. Biasa aja nggak seru? Seru lah. Ini ada informasinya. Oh, informasi sama fakta seru bedanya apa? Beda, kalau ini udah gak tau deh, sama berarti ya. Ini predator. Bedanya apa informasi sama fakta seru? Informasi ini lebih kayak info tentang ikan ini. Kalau ini fakta menarik tentang ikan ini. Sama aja dong. Beda, kalau informasi kan dia ini tersebar di wilayah Samudra Hindia. Samudra itu kan bisa jadi mana. Fakta seru juga. Emang kalau tersebar di Samudra India gak jadi fakta seru? Gak, beda. Kurang seru. Fakta serunya jernih. Ditemukan jernih di terumbu karang laut pada kedalaman 1 hingga 30 meter. Itu informasi bisa jadi. Ini fakta seru yang jarang diketahui orang-orang. Itu informasi. Ikannya yang mana jadi ini? Ada banyak juga sebenarnya. Itu tuh yang kuning. Hah? Yang buntutnya kuning. Tapi nggak keling itu. Eh ini yang nggak, yang bosen. Jadi yang mana ikannya? Tapi kayaknya. Ini apa? Ini lobster. Dia kenapa sepi? Karena dia nggak suka tempat terbuka yang nggak kelihatan. Ini kayak ini bukan TV deh, kayak TV. TV dong. Enggak. Emang kayak bagus banget sekarang TV 4K kayak gini emang. Enggak, ini TV. Ini lobster ada 3. Kenapa dia di tempatnya? Ini yang buat dimasak berarti. Ini sebenarnya di tempat-tempat iya. Seafood juga ada. Tapi beda. Ini dia. Ini nggak boleh dimakan. Kenapa dia boleh dimakan? Dia tinggalnya di tempat yang kecil kayak gini. Karena dia nggak bisa tempat yang besar. Emang dia tempat tertutup gitu ternyata. Harus sempit-sempitan gitu ya? Iya. Berarti di kontrakan yang murah gitu ya kalau jadi orang. Tapi lucu kan? Monsternya. Biasa aja. Lucu! Octopus ya octopus. Gurita ya gurita kan? Octopus bahasa Inggris ya kan? Bukan gurita tuh octopus. Dia memiliki otak yang sangat berkembang. Tentakel. Tapi bukannya octopus ya octopus, gurita ya gurita lain. Cumi-cumi apa lagi kalau gitu? Cumi-cumi. Apa bedanya sama gurita cumi-cumi? Sama-sama kalau di udah jadi saus Padang juga rasanya sama paling. Cumi-cumi enggak ada tentakelnya. Cumi-cumi enggak ada tentakelnya. Ada ah. Yang bulat-bulat itu cumi-cumi enggak ada kalau juga. Ini. Cumi-cumi enggak ada kayak ginian ya.
Masa sih? Iya. Octopus atau gurita ini tuh yang suka ada di takoyaki. Jantungnya ada berapa? Ada 3. Tapi ini enak banget tau. Kayaknya kalau keluar dari air jadi kecil tau dia. Eh, dia bisa kemana? Dia bisa ke atas. Kemana dia? Dia suka nanjak. Ini tuh Spider-Man kali ya sebenarnya? Karena kan tentakel dia nempel, dia suka naik-naik gitu. Ini enak banget tau. Enak dimakan maksudnya? Iyalah. Ini apa lagi? Ikan pisau-pisau. Bentuknya kayak pisau. Kayaknya bukan bentuknya kayak pisau deh. Kayak sampah plastik yang hitam gitu tuh gak? Kok ikan shaming sih? Gak ikan shaming, maksudnya kan deskripsi sampah plastik. Tapi dia berdiri gitu. Terus? Kok ngantuk? Gak seru ya? Seru. Jadi kepiting. Ini juga bisa dimakan. Yang ini juga bisa dimakan. Hah? Dimakan? Enggak. Yang ini bisa dimakan. Itu juga bisa. Tapi susah kepiting tuh cuman dikit doang ininya. Iya, apa? Bikin bibir berdarah lagi. Bibir gimana sih makannya nggak bener ya? Saking kerasnya. Enggak sih, kayak tiap makan kepiting juga nggak berdarah. Aku suka lecet-lecet sih. Sampai bibir aku lecet. Enggak, pasti salah makannya. Bener. Makannya udah jadi sosis aja kalau enggak. Emang yang udah jadi crab stick. Yang crab stick ya itu enggak akan berdarah pasti. Itu bukan kepiting. Apa? Itu sebenarnya ikan. Buatan. Ah, sama aja. Rasanya juga sama. Pernah makan kerang enggak? Ini kerang yang ada di seafood lagi, nasi iya. Di pinggir jalan lagi sama kerang aja. Kerang darah. Lho. Ini kerang darah. Ini ikan kayaknya deh. Tapi kok ikan ada ininya ya? Ini bukan ikan, ini kayak dinosaurus deh. Enggak ada. Dinosaurus. Kerang lagi di si ini tempat. Dinosaurus kan juga ini udah jadi fosil, tapi ini tuh dinosaurus buaya, lihat jadi kayak gini. Buaya ini. Bukan, ini kayaknya enggak, itu buaya. Kamu yang buaya. Buaya ini juga ini paling dari seafood doang. Ini kerang darah. Ini kan ceritanya kayak tebing-tebing yang di pantai gitu loh. Ini ya. Kenapa ada ini? Buat apa? Kita di pantai kan di pantai kan suka ada binatang-binatang. Ikan apa ini? Bukan yang itu, yang ini. Tapi sun-sun apa? Bukan yang itu, yang ini. Bukan ikan tenggiri, emang ikan tenggiri sekecil ini. Pepe kan besar. Ikan tenggiri masih kecil kan ada. Ya, tapi masa yang kecil udah bekerja begini? Baru lahir. Enggak, tapi kan harusnya udah gede. Ini masa anak kecil semua, masa ikan-ikan kecil yang dipajang di sini? Lah, emang kita baru lahir langsung gede? Lah iya, tapi ngapain yang dipajang yang kecil-kecil? Yang gak muat kalau yang gede udah jadi pempek. Ini ikan tenggiri fix ini tenggiri. Jadi yang gede udah jadi pempek semua. Jadi ini ikan tenggiri yang kecil-kecil kayak begini. Pempek di Palembang. Lucu tuh? Biasa aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kuda laut? Iya, seahorse. Katanya yang beranak kuda laut tuh cowoknya. Betul. Ceweknya ngapain? Ceweknya nyari nafkah. Nah, berarti cowok mau kondo ini? Enggak lah. Apa? Ya, emang udah kodratnya. Laki-laki yang hamil dan melahirkan. Emang ceweknya gak bisa melahirkan? Kalau kuda laut gak bisa. Kenapa? Kata siapa? Tahu dari mana? Udah kodrat Tuhan, masa? Emang tau cewek cowok dari mana? Kan saya ada jenis kelaminnya. Dilihatnya gimana? Gak bisa kan? Dilihat dari ininya. Dari mana? Bentuknya. Aslinya bagus lah. Jarang-jarang tau AC kayak gini. Mana AC? Tempat AC-nya bagus. Enggak. Ini Universal Studio. Pintu exit-nya juga bagus tau bentuknya. Ini bagus banget pintu exit-nya. Nah, ini kayak asli banget soalnya. Bagusan ini. Nih, bagus kan? Enggak, bagusan ini sih. Enggak, itu. Ini. Wah, ikan azab. Ikan azab. Oh iya, ikan azab ya. Ikan tapi pari. Nggak kelihatan kurang azabnya ini. Itu. Tapi ini kayak baik dia nggak kena azab kayaknya ini kali ini. Tapi bentukannya kayak azab, Lep. Tapi kayaknya dia nggak kena azab ini.
Nggak kena azab dia. Kalau kena azab nggak mungkin seceria ini dia ikan. Siapa aku? Ikannya. Ikannya nggak mungkin seceria ini, itu ceria loncat-loncat. Kalau orang kena azab kayak nggak kayak gitu deh. Beda azabnya, bentuknya. Lihat dah. Harusnya dari bawah kalau mau kelihatan azabnya sih. Dari situ. Katanya kalau kena buntutnya kesetrum. Coba aja. Jangan. Ntar diomelin bayar. Bukan apa-apa. Ntar diomelin bayar aja, malas bayar. Itu exitnya tetap lebih bagus. Itu banget, itu lebih panjang bulunya. Lihat deh. Buntutnya yang warna hitam. Sama aja. Mau yang merhatiin. Yang ini pendek. Itu kok palanya buntung sih? Mana? Palanya buntung. Itu jatuh palanya. Tangannya juga buntung, dia tukang nyolong ya? Apa gitu? Ini apa sih ceritanya? Ini kan SpongeBob ini. Iya. Lah, bukannya SpongeBob di tengah sini. Iya, salah posisinya nih, harusnya si rumah Squidward di sebelah sini, di sebelah kiri. Lah Patrick nggak ada rumahnya? Patrick tuh rumahnya yang batu, itu ini dia rumahnya Patrick nih, ini. Itu rumahnya Patrick yang batu. Ini. Krusty Krab juga nggak sedekat itu, kalau sedekat itu kerjanya enak SpongeBob, kayaknya nggak sedekat. Sini aja. Nggak boleh. Ini ke atas nggak bisa. Kenapa ada penipuan begini? Kalau orang ketipu gimana? Kalau ada orang nabrak? Kan dikunci. Tapi kan ini kayak tangga beneran gitu. Tapi kan ini tempat ikan. Gitu. Ini nggak ada ikannya. Nah ini baru bener, ini ada nyamuk. Emang harus ada nyamuk itu. Nyamuk. Masa nyamuk dong? Ini bukan nyamuk. Dia nggak bisa turun ya? Kayaknya dia nggak bisa turun deh. Kita harus tolong dong. Tapi kayaknya di bawah lucu deh. Itu ada ikan gede-gede sebenarnya di bawah ya. Itu bisa ke sini ya? Ke kayunya situ kayaknya nggak bisa deh. Ada ikan koi. Ikan koi nama masuk juga ke sini. Emang kenapa sih? Gak boleh. Kan banyak di rumah orang juga banyak. Katanya. Itu suara apa ya? Kayaknya nggak suka di videoin ya. Tapi dia makannya, tapi kelihatannya galak ya. Taunya dia herbivora tau. Gak makan ini ya, gak makan orang. Enggak, dia makan tumbuh-tumbuhan, lobak. Tapi kok kalau di film-film dia dikriminalisasi, berarti parah film. Film apaan tuh? Gak tau, kayaknya film-film ada iguana. Itu komodo kali, biawak. Terus matanya tuh kayak, matanya ngantuk ya? Bukan ngantuk, lebih kayak ngapain sih lu lihat-lihat. Kayak gitu gak sih? Dia punya deretan diri. Mana? Yang itu. Mana? Itu tuh. Itu kayu kayaknya dah. Oh. Apa orang ya? Kayak orang udah meninggal gitu tau, yang udah... udah... Enggak dong. Kayaknya kalau yang putih, hiu ya? Masa hiu ada di ikan air tawar? Ini kura-kura. Itu kura-kura atau penyu sih? Apa? Penyu. Kayak kura-kura deh. Satu doang? Akar. Kura-kura kok ini kayaknya. Oh ya, sejenis kura-kura darat dari Sulawesi. Oh ini dari Sulawesi. Lu bisa jadi ninja gak ya? Apa? Kura-kura ninja? Iya, bisa gak ya dia? Jadi gak bisa dong. Kenapa gak bisa? Kayak bisa dia jadi ninja kan tinggal ya udah dijadiin ninja aja gitu. Kamu gak bisa? Gak bisa lah. Ini Hrithik Roshan ada. Beneran? Ada, yang dia jadi temenan sama alien. Ini tapi lebih kayak ini tau, lebih kayak apa sih yang buat vakum rumah? Vakum cleaner. Iya, yang otomatis kayak robot gitu. Ya, sih? Ini beda ya sama yang kita lihat tadi. Ikan yang mana? Ini ikan parinya. Ini ikan pari ini kan? Ini bukan ikan pari kayaknya. Ini kenapa? Ikan alien tau ini. Oh ini buat apa? Ya juga buat apa deh gini-gini segala. Kenapa harus ada main kayak pasar malam begini? Ini apa? Emang di hutan ada beginian? Emang kita di hutan? Ini kan ceritanya di hutan, ini harusnya di hutan nggak ada Jolly Time Popcorn sama shake in the tub. Berarti apa sekarang di hutan ada kayak gini-ginian? Ada. Kata siapa? Kayak aku barusan. Nggak ada deh, listriknya dari mana kalau di hutan ada kayak begitu? Ya nggak hutan banget. Hutan dimana? Yang ada... ada area hiburannya kan ada
Emang ada hutan area hiburan? Ada. Gensetnya mana nggak ada gensetnya? Harusnya kan ada kayak gensetnya kayak gitu. Tapi ini hutan juga, ini pantai juga, jadi yang mana bener? Kan ada pantai, tau nggak? Kepulauan Seribu, ada hutannya. Tapi itu kayak ada surfing, berarti Bali itu harusnya bukan Pantai Seribu. Surfing, emang cuma surfing. Emang cuma di Bali yang boleh surfing? Iya kayaknya. Film Piranha itu ya? Iya. Itu kok ada tulangnya sih? Kan dagingnya habis dimakan piranha. Hah? Dagingnya habis dimakan piranhanya, jadi sisa tulangnya doang. Tapi ini masih kecil. Mana nggak ada bekas darah-darahnya, apa udah lama berarti? Udah diminum. Udah diminum darahnya? Coba aja masukin daging. Apa? Masukin daging. Tangan kamu. Nggak deh. Bisa dimasukin ini kali. Apa? Cheese cake yang palsu-palsu gitu, yang murah, ketahuan kali nggak mau dimakan soalnya nggak ada dagingnya gitu. Atau... Odeng dong itu. Odeng ya? Ya odeng bisa. Meskin odeng gak akan dimakan. Dia gak doyan odeng, dia sukanya daging yang masih seger, yang masih ada darah. Kasian, tapi ini kenapa gak dikubur aja sih? Udahlah, biar dia tidur tenang, tau gak? Ini kan jadi fosil. Tapi kan udah gak jadi apa-apa, udah jadi pajangan doang, dia kasian. Keluarganya gimana kalau ngeliat? Keluarganya udah tenang. Enggak deh kayaknya. Udah ikhlas. Ini, yang SpongeBob suka. Selai ubur-ubur. Mana sih? Ini ubur-ubur kan? Iya. Maksudnya? Ini yang SpongeBob suka gak sih? Yang selai ubur-ubur itu, yang warna ubur. Oh, jellyfish jam iya. Apa? Iya. Tapi kayak tisu doang gak sih? Tisu nyasar di air gitu. Tahu gak sih? Ini tuh bisa kesetrum tau. Bisa nyetrum. Masa sih? Iya. Padahal kayak gak ada setrumnya. Enggak, tapi ini berbahaya ubur-ubur. Kayaknya itu udah mati deh jatuh kayak begitu. Enggak, emang kayak gitu berenangnya. Kayaknya jatuh. Ini yang masih bayi, masih kecil. Itu kayak lebih gede daripada yang itu malah. Itu udah besar, karena ituannya panjang. Cuman ekor doang, makin iya. Panjang badannya enggak? Iya, kayak kepiting tadi. Kepiting kan badannya kalau makin besar, tubuhnya tetap. Tapi yang makin besar itu, apa sih namanya? Apa? Apa sih? Taring? Bukan. Senjata? Bukan, yang panjang itu loh. Apa sih? Capit? Iya, capitnya doang yang tumbuh. Badannya enggak, badannya tetap kayak gini. Lucu tapi. Wah, ada konser Coldplay ya itu. Steve Martin. Jauh-jauh kalau ini nonton Coldplay, nonton ini aja padahal udah sama aja. Hah? Ya jauh-jauh ke Singapura nonton Coldplay 5 hari, nonton ini aja udah. Emang kamu nonton Coldplay? Enggak. Ngapain nonton Coldplay? Nonton aja lebih terakhir. Ini lebih mirip kayak kapal luar angkasa tau. Iya kan? Lucu. Gak lucu, serem kalau luar angkasa tuh kayak serem sebenarnya. Tapi lucu. Kan kayak diculik kapal luar angkasa kayak gini. Atas apa sih yang lucu? Gak tau, serem. Lucu. Ayo. Serem tau. Ini bagus nih, ikan Coldplay lagi deh. Ikan Coldplay apaan? Ini iklan Coldplay, ikan warna-warni begini. Oh, ini diwarnain sendiri tau. Ini asli tau. Ini kayak lebih asli daripada di layarnya deh. Ini keren banget, ini tuh warnain sendiri. Warna gambar sendiri. Hah? Ini gambar sendiri tau tuh. Lah emang gambar sendiri, emang dikira diapain? Yang dicetak itu loh. Enggak, itu gambar beneran, gambar sendiri itu. Enggak ya? Beneran. Ini dicet tau. Iya. Keren dong. Hah? Keren. Ya emang, apalagi yang itu, ini biasa, ini lebih warna-warni lagi yang bisa. Yang ini juga keren. Apa? Yang ini nih, Nemo. Ikan Nemo, dan Kuku belum pernah nonton Nemo. Ya gak apa-apa, yang penting udah nonton Transformer. Udah pernah nonton Transformer belum? Pernah, sekali. Kalau Nemo kan gak kisah nyata, kalau Transformer kisah nyata. Tapi seru Nemo, masa gak tau Nemo? Masa gak? Ya biarin aja lah udah. Bagus ya? Hah? Bagus gak? Bagus kalau punya rumah segede gini sih, kalau gak punya di rumah kayak gak. Lu bayar airnya berapa kalau punya rumah segede gini ya? Mahal. Berapa mahalnya?
1 juta. Kayak lebih deh. Kayak 1 juta orang yang rumah biasa aja bisa sampai 400 ribu. Kalau gini kayak lebih deh. Bisa kayak 10 kali lipatnya lebih banyak gak sih? Bisa lebih dari 1 juta. Iya ya. Tapi kenapa gak ada ikan hiu yang gedenya sih? Ikan hiu yang gede? Kan gak boleh ikan hiu di tempat kecil kayak gini. Kenapa emang? Nanti dia stres. Harus gimana berarti dia? Agak lebaran gitu. Yang tadi kita lihat. Film ada di kecil, tempat kecil tapi terus pecah kacanya. Itu kan film. Tapi kan film bisa diangkat dari kisah nyata. Orang banyak film diangkat dari enggak kisah juga. Nyata. Enggak juga. Kalau iya. Itu kan cuma bohongan aja. Apanya? Filmnya. Kamu aja gak pernah nonton Nemo. Ya kan Nemo kisah enggak nyata. Kalau tapi kan seru. Seru kan relatif. Ikan Finding Dory. Masa kamu enggak tahu? Dory kan yang dijadiin gorengan gitu, ikan dory. Itu nama jenis ikannya dory. Iya kan ada ikan. Kalau ikan dory Nemo itu nama tokohnya doang dory. Ya ini dia dijadiin gorengan berarti kan? Bukan, beda jenis ikan. Tapi kayak kalau orang udah kepepet dia jadiin gorengan juga deh. Itu nggak bisa dimakan, itu kan hias. Siapa? Si dory itu? Iya. Ya tapi kan kalau udah kepepet mau diapain? Kalau misalnya udah makanan udah habis di dunia ini? Enggak sih, makan yang lain. Apa contohnya? Kalau adanya ikan dory aja, mending makan ikan dory daripada makan rumput sih misalnya. Aku rumput sih. Gak akan bisa hidup. Ini butuh kita protein juga. Ini ikan apa sih ada tanduknya begini? Ini ikan bawal. Emang beneran? Ngarang ya? Yang suka ngarang tau, kasihan mereka juga punya nama. Ini ikan apa yang, apa sih kuning? Ikan dory? Bukan, ikan dory yang biru. Paling kalau nama ikan gampang, namanya tinggal disesuai warna, itu paling yellow tail fish. Ikan ekor kuning. Iya. Kalau yang ini? Mana? Yang ini bukan yang aku, yang ini. Yang ini. Katanya yang mana jadi katanya ini? Yang ini. Yang ada tanduknya kata kamu. Kayak ikan kambing. Goldfish. Kayaknya kayak kambing. Tapi belakangnya ada titiknya, ada duanya. Di setiap itu ada titik duanya gitu. Sama kayak yang yellow tadi gak sih? Nih yang ini tuh. Ya kan? Oh iya ya. Berarti saudaraan lah, tapi beda skin. Kalau ini ikan apa? Yang besar. Ikan bawal. Oh iya. Iya mirip, habis kayak di tempat-tempat seafood gitu. Dari tadi seafood mulu. Emang kalo harusnya ini? Abis dari kesini tuh harus makan seafood kayak. Ini apa? Ini paling ikan yellowfin. Semuanya yellow. Iya gimana? Golkar kali ikannya. Ini apa? Golkar. Anak kecil udah pasti pada bisa inget. Anak kecil kan suka yang kayak gini-gini. Tapi kalau yang bisa, emang iya? Berarti bisa dibawa ke restoran seafood ya lebih enak ya kalau anak kecil. Beda, anak kecil nggak. Kalau kayak gini kan kayak atraksi gitu loh buat anak kecil, hiburan. Kalau seafood kan restoran seafood udah mati. Tapi tetap bisa buat dibawa, ada atraksinya juga. Yang ada tahu restoran seafood yang hidup, masa nggak tahu sih? Ada yang ada akuariumnya segala. Apa tuh? Restoran seafood. Tapi kayak gini? Iya. Ikan dokter. Masih ada ikan dokter sih? Bahasa Inggrisnya apa? Beda. Cleaner Wasi. Kenapa jadi ikan dokter? Harusnya dokter fish dong. Kok ada penyelam sih? Ini kan lagi dikasih makan. Hah? Lagi kasih makan. Kenapa gak ngasih makannya dilempar aja? Emang itu ibu-ibu? Iya. Kayak bukan ibu-ibu nih, itu kayak bapak-bapak. Aku liatnya kayak ibu-ibu. Apa dia ada pakai kerudung? Ibu-ibu. Lah dia kemana ya? Hah? Kemana dia? Kesana kayaknya deh. Dia gimana nafasnya ntar ya? Kan ada tabung. Jadi gini ya rasanya kalau di bawah laut, kalau di bawah laut. Enak-enak aja ternyata. Kenapa seru ya? Di bawah laut aja orang-orang. Gak bisa nafas dong. Ya diginiin aja semua laut. Kenapa semua laut gak dibeginiin aja bawahnya? Oh, iya. Susah dong bikin ininya, kacanya. Ini bisa tapi.
Tapi ini cuma dikit. Ya bikin aja dikit kalau gitu. Di setiap ini udah negara. Eh tau gak sih ikan yang di Nemo? Ah, kamu jangan nonton Nemo. Tahu? Ikan duri? Bukan. Yang ada lampunya itu loh. Tahu? Ikan lampu? Bukan, yang serem. Yang giginya berantakan. Pokoknya dia ada. Ikan lampu serem. Bukan. Kamu gak nonton Nemo sih, susah. Nonton. Susah. Udah nih. Udah, seru kan? Ya relatif sih, seru subjektif sih, bagi orang seru, bagi beberapa orang, bagi beberapa orang juga enggak, biasa aja. Tapi seneng nggak? Ya senang-senang aja. Jadi nggak seneng? Ya demikian adalah jalan-jalan kukunya influencer, kukunya influencer, bukan kukunya jalan-jalan, kukunya influencer tentang review, honest berarti, review BX. Berarti besok ada jalan-jalan lagi? Iya, iya, harus ada ya berarti ya? Iya. Ini bisa di pertama. Kayak gitu ya konsepnya? Yaudah. Ini harus tutup kamera lagi, biasanya kayak gitu ya? Iya, gini. Gak usah lah. Harus biar YouTuber beneran. Gak usah.